Halo guys, kembali lagi bersama gua Potter Indra. Ya, langsung aja dimana gua main Last Fortress ya. Buat kemarin kita akan bahas sebelum videonya ini ya, dimana kita bahas tentang guidenya serta hasil-hasilnya dari event yang ada di bagian sini. Kita bisa scroll up dulu ke bagian jalan hegemoni. Nah, di dunia baru ini yaitu tanah terkontaminasi, kunjungi dunia baru one day ataupun satu hari kemudian 5 jam. Nah, ini adalah malam sebelum transaksinya. Info di bagian dunia baru, kalau kalian udah meminta petunjuk dari teman-teman kalian, habis itu chestnya buka aja, kalian opening, kalian buka misterius pendapatan kalian. Lalu di bagian info survivor, ini adalah hasil dimana kalian bisa untuk mengubah fraxme saat pertama kali kalian ingin mendapatkan. Nanti kalian akan diputer-puter dan kalian claiming gacha-gacha kalian. Dia dapatnya epic ya, ada 3 epic, Bolton, lalu IC dan juga case Natalia. Ini nanti kita harus menggunakan yaitu tiket berisi info penting dunia baru, digunakan untuk menemukan hero dalam event survivor atau di malam sebelum perang. Ini adalah mendapatkannya dengan menggunakan versus mutan guys. Jadi perang, lalu kalian rally aja untuk melawan sebuah mutan yang ada. Nanti di bagian item juga akan muncul ya pendapatan kita. Dan setiap kalian gacha satu persatu, kalian akan mendapatkan lebih mahal lagi dari harga sebelumnya ya. Jadi agak susah-susah gampang juga ya. Lalu kita bisa lihat lagi ke bagian yaitu fraxme ataupun fragmentnya. Ini belum begitu ngerti gua. Kita bukain, ini adalah hasil dari zombinya level 15 ke atas ya. Dapatnya kayak gini, lumayan banget sih dapat hadiah-hadiahnya. Dan kita gunakan untuk rekrut. Oke, dapat ini yang dari gua selesaiin misi yang ada yaitu di bagian hegemoni lagi, jalan hegemoni atau dominasi dunia, lalu malam sebelum perang di bagian transaksi intel. Nah, di transaksi intel inilah kita bisa scroll sampai paling ujung yaitu 1 juta ya, 1 juta. Ini kita upin aja 80, terus ada untuk besi juga, crawling. Oke, dapat 300. Gue cobain, kalian bisa dapetin dari penjarahan juga sih guys, ataupun menyerang dari pahlawan lain. Dan gue cobain untuk claiming semua item gue sebelum gue perang juga sebenarnya. Kita opening satu persatu ya, kan kemarin video sebelumnya kan tentang besi tuh, tentang batu, dan ini sekarang gua nyerangnya dengan menggunakan besi. Sorry, salah ngomong mulu. Dan kita masuk lagi ke transaksi intel, hasilnya besi gua 25.000 ya. Kita scroll up ke 562. Oke, lanjutin lagi ke 700, apakah mampu? Kita lihat, set 1 2. Oke, mampu dong, lumayan banget nih, dapat 3000-an lah. Lalu ini ada supercharger electric, lalu kita mendapatkan fragment bertotal 50 untuk skill dan charger serta yang 80 menuju ke 1.100 ya. 1.100 emang agak susah nih. Kalau menggunakan diamond berapa ya, kita lihat dulu. Gue belum buka untuk versinya kita menggunakan diamond ya. Jika menggunakan diamond juga 60 dong. Ya elah, mahal kali, 60 dong. Penjarahan item gua juga habis-habisan sih, kosong. Kita ambil ini 30, lumayan. Lalu dapat hero nya yang gue bisa upin baru ini ya, hero gue yang kuning baru 4 juga. Kalau mau naik mahal banget sih, untuk cari koinnya juga susah. Terobosan ini kita butuhin 8000 item. Wow, gila. Sekalian kita gacha dulu ya, kita gacha ada 3400 nih, lumayan banget. Kita open akses,
Oke, di askenin jadi warna kuning, orange. Lalu kita coba untuk rekrut juga. Kita gacha ini, guys. Nah, di perekrutan ini kalau kalian mau cari Bolton atau apa, kalian bisa scroll kayak gini aja. Nah, kalian scroll, kalau udah dapat lumayan lah. Misi pencapaian kita rekrut ada 3400. Mana skip nih? Oh, nggak mau skip di sini. Astaga. Di bagian sini nggak mau di skip ya? Biasanya ada tombol lewatin loh. Kok ini nggak mau? Ya nggak apa-apa lah. Dapat siapa ini? Dapat Pak Jimmy ya. Oke, lewatin. Nah ini, set. Wih, destruction. Yaitu Natsumi. Iya, kita share dulu. Kita aliansi untuk dapatkan 10 diamond. Lalu kita scroll lagi. Ya, ini ada lewat ini. Oke. Wow, dapat Rebecca. Oh, Rebecca namanya. Gue ngomongnya siapa ya? Natalia. Sorry. Dan kita dapat 57.740. Oke, dapat 740. Tinggal 740, sorry. Kita open satu persatu. Di sini gue perlu tank sebenarnya. Gue perlu tank. Jadi kita lihat lagi ke menu temen ya. Di menu temen sendiri ini udah ada, ini udah ada. Masuk yang ini aja. Lebih keras yang ini sebenarnya. Sharp Coleman. Ini lebih keras. Oke. Satu lumayan. Lalu ada lagi, kita bisa upin yang ini ya. Kalau yang bagian sini itu gua mending ini aja ya. Inilah ini. Oke. Sardaken. Dunkan. We open asken satu persatu. Lalu ada lagi si ini ya. Kalau ini sendiri gue pilih bebas sih, guys. Belum ada semua juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Army 00 ini apa ini? Oh, penambahan. Jadi bisa ya langsungin. Karena ini ada warna kuning juga. Kalau dia warna kuning, nanti ke warna merah. Warna merah sendiri kita lihat ke bagian ini, dia butuh warna kuning 2. No one can escape. Susah banget noh kalau mau jadiin Rebecca. Tapi ini dibuat merah juga bisa nih. Buat merah aja ya. Formasi ketiga ya. Aduh, baru out. Kunjungi dunia. Gue balikin dulu. Oke, lu kembali dulu lah. Ini juga kembali. 1 menit ya, tinggal dulu lah. Oke, dan sudah ya. Sekarang di formasinya gue lepasin dulu. Lepasin si ini Alisa dan ganti yaitu Duncan ya. Duncan. Sharp Coleman. Kita ke bagian Asken. Lalu ke bagian sini gue ambil dua belah pihak. Oh my god. Kita reset dahulu. Oke, si itu si Alisa kita reset ulang lalu baru kita Asken. Oke, kita yakin. Ya udah naik. Lalu kita pindahin lagi. Di bagian sini dia pindah ke bagian sini dan juga kolomnya di bagian sini. Oke, kita tambahin tanknya ada 2 juga. Barulah kita upgrade si minu temen
ke bagian sini ya, si dia. Oke, kita upgrade dahulu lah. Oh, ada 6000 gue yakinin aja semua. Oke, Alina. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa Coleman Carrot. Chariot. Oh my god. Kurang 400. Aku pelah kurang 400. Habis deh. Masih 42-an. Nyaliansi. Ah, biarin. Kita masuk lagi. Di mana item gua masih apa ya? Ada 178. Ini yang elektrik digunakan untuk enhance equipment tingkat lanjut. Supercharged electric. Muatan 144. Nate, gue kira buat ini. Ternyata bukan ya. Aliansi tambahan belum kosong. Item scroll on. Item gua habis semua. Habis ini gue perang aja lah. Oke. Okay. Rival jalan traffic kosong-kosong dan waktu eventnya survivalnya masih lama ya, 4 harian. Namun kompetisi untuk one day, yaitu kunjungi dunia tinggal 1 hari aja. Jadi kita harus fokusin ke bagian situ. Selebihnya kita bisa untuk beli ke aliansi di bagian toko. Nah di toko inilah kita bisa untuk membeli itemnya dulu, pertukaran ataupun XP dan kenangan-kenangan lainnya. Oke, paham lah. Jadi segitu aja untuk video kali ini, gua bahas tentang Last Fortress, dimana untuk gameplaynya ya next gua main ya mungkin perang-perangan aja. Oke, jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.